liburan di Queen of the South Resort. Kita mau masuk ke dalam yuk. Yuk. Guys, hari ini Marsha sama Mama lagi liburan di Jogja, teman-teman. Nah, liburan kali ini Marsha menginap di Queen of the South Resort ya, teman-teman. Ini tempatnya ada di dekatnya Pantai Parangtritis. Ini ada sebelahnya Parangtritis ya, teman-teman. Oke, kalau kalian penasaran gimana keseruan kita hari ini ya, Sya? Iya. Marsha mau ngapain? Berenang. Marsha mau berenang, teman-teman. Yuk ikutin kegiatan kita hari ini. Nah, teman-teman, ini dia kolam renangnya di sebelah sana. Yuk, yuk. Mah, kenapa kita main di sini? Iya, karena di sini tuh view-nya pantai ya. Dan ini resort-nya satu-satunya yang bisa melihat ke pantai langsung. Jadi enak nih. Kita mengambil liburan kali ini sebelum malam tahun baru ya, teman-teman, karena kita mau istirahat di sini. Kita mau istirahat sejenak dari rutinitas setiap hari, tapi kita tetap ada buat teman-teman nih. Kita review tempat ini ya, teman-teman. Iya. Di sini kita bisa istirahat, tempatnya nyaman, santai, dan iya, juga kebetulan kita datangnya beda nih. Kemarin datangnya kita hujan, teman-teman, jadi suasananya kayak gini, tapi tetap iya, masih tetap asik kok di sini tempatnya. Rasanya bersin. Marsha udah nggak sabar mau berenang, ya udah kita berenang aja yuk, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tempat berenangnya buat Marsha nih. Marsha mau berenang di sini, banyak orang yang di sini juga berenang. Marsha-nya udah nggak sabar mau berenang ya. Kamu mau berenang sekarang? Dalam nggak? Dalam. Teman-teman, lihat nih, Marsha-nya kedinginan nih. Dia mau berenang pagi-pagi, ini masih jam 7 pagi, teman-teman, dia udah mau berenang aja nih. Dan juga di sini tuh enaknya, pemandangannya tuh langsung ke laut, teman-teman, tuh lautnya di sebelah sana. Panjang banget kan, dari sana sampai ujung sana. Sini, teman-teman. Nah, tuh lihat, di sebelah sana yang ada warna-warna payung itu di sana tuh Pantai Parangtritis, teman-teman, yang biasa ikonnya Jogja kayaknya tuh. Bisa ke Pantai Parangtritis kalau ke Jogja. Kita berada di sampingnya, kita berada di Queen of the South Resort. Dan di sini tuh nyaman banget, Mama nggak kesel deh bisa nginep di sini. Kita istirahat di sini dan juga main-main di sini karena view-nya langsung ke pantai. Teman-teman, aku dan Paman Duara nih, dia juga nginep di sini. Halo. Halo. Siapa? Nama aku Kalita. Agak kenceng, namanya siapa? Nama aku Kalita. Kalita, kalau yang satunya? Sandri. Sandri? Iya. Sandri. Namanya mana? Namanya di mana? Yang kerasa? Rumahnya ya dekat Purwokerto, tapi Bogosan. Bogosan, Purwokerto. Berarti sini ya, Jawa Tengah sini ya? Iya. Purwokerto. Oh. Ke sini sama mama papa? Iya. Sama saudara juga enggak? Enggak, sama bayi. Kamu sama siapa? Suka enggak nginap di sini? Suka. Pemandangannya bagus ya? Iya. Pernah lihat Marsha enggak? Pernah. Waktu itu Marsha lagi video-video gitu. Yang Marsha lagi video-video. Iya, tapi lucu banget. Marsha kayak apa gitu, nggak tahu. Lucu banget ya. Makasih ya udah selalu nonton. Ya, ya.
Dadah. Masak. Duh, masak di depan. Masak di depan. Kita di sini. Aku juga mau. Wah, ini kita di sini. Kita di sini naik. Masak di tempat ini. Nah, aku di depan. Gimana? Aku masak naik? Iya. Kira apa kalau naik? Apaan terus masak di depan? Kembali. Kembali. Tes sapi, langsung dia sapi. Kamu jalan dong. Kamu jalan. Kasih. Lagi jalan. Ya teman-teman, sambil menunggu Marsha berenang, Mama mau review resort di sini ya teman-teman. Di sini tuh resortnya kayak semacam di Bali teman-teman. Ini Jogja rasa Bali teman-teman, berada di sini. Ini dia villa-villa yang ada di sini, kamar-kamar yang ada di sini, yang view-nya langsung ke pantai teman-teman. Nah, di sini tuh berada di Jogja paling ujung selatan ya teman-teman. Dia dari kota tuh nggak terlalu jauh. Ini masih di area Parangtritis, jadi ini masih di kota, deket sama kota teman-teman. Jadi kalian yang suka main ke pantai, ini wajib dicoba. Nah, kita review di sini ya. Ini fasilitasnya ada kolam renang dan juga ada gazebo-gazebo seperti ini teman-teman, bisa istirahat di sini. Dan di sebelah sana ada tempat bermain untuk anak-anak ya. Nah, di sini juga ada berbagai tipe kamar teman-teman. Yang di sebelah sana tuh ada banyak banget, tapi yang view-nya bukan pantai ya teman-teman. Dan di sini yang view-nya tadi pantai. Di sini juga ada tempat istirahat-istirahat gitu. Kayak apa ya? Ini namanya apa mas ini? Kayak ini tempat berjemur. Untuk berjemur ya. Kalau karena kita udah hitam, jadi kita nggak bisa. Ya, di sini juga ada ini apa? Resto-resto. Kalau kita mau pesen makanan, ini di sini. Yuk kita lanjut ke sebelah sana yuk. Dan juga di sebelah sini biasanya untuk pernikahan-pernikahan gitu, ini dipakai yang view-nya langsung ke laut. Ini bisa disewa untuk pernikahan-pernikahan gitu. Jadi nanti di sebelah sini kita juga mau ambil sarapan buat Marsha ya teman-teman. Ikutin terus nih. Jadi selalu video Marsha sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini dia tempat yang digunakan untuk spot-spot foto teman-teman. Ini digunakan spot selfie bagi para pengunjung. Dan juga family room teman-teman, lihatlah. Nah, itu dia teman-teman president suite-nya. Dia ada kayak villa gitu, itu banyak kamarnya dan juga kolam renangnya. Dia private teman-teman, dia sendiri, nggak sama-sama kayak yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana tadi itu pengunjung luar juga boleh masuk dengan membayar tiket aja teman-teman. Jadi yang di sebelah sana itu private, khusus untuk pengunjung yang menginap di private yang president suite dan juga family room. Nah teman-teman, di sampingnya president suite di sebelah sana itu ada standard room ya. Di sana kayak rumah panggung gitu yang terbuat dari kayu, dan juga fasilitasnya ya jelas berbeda lah ya sama yang resident atau yang di sebelah sana yang superior room. Kalau di sini itu dari rumahnya itu dari kayu dan juga apa, nggak ada view ke pantai. Kalau mau ke pantai dia harus jalan sedikit ke arah yang dekat kolam renang kalian teman-teman. Tapi ya disesuaikanlah sama budget dana kalian semua. Di sini
kita tinggal memilih sesuai kantong kita. Nah sekarang punya Masya sarapan dulu teman-teman, biar dia kenyang. Dia tadi belum sarapan, jadi waktunya kita jemput Masya yuk. Sya, udah dingin belum? Ayo kita sarapan. Ayo, Ma. Masya udah kedinginan nih. Kita tinggal review tadi, sekarang kita mau sarapan, teman-teman. Yuk ikutin. Kita mau sarapan nih teman-teman, karena tadi di kerumunan banyak jadi pakai masker. Sekarang buka dulu sih, kita makan dulu. Menunya Marsha apa nih? Emakku ada sosis, ayam, sama ini apa nih? Ayam tepung. Ayam crispy ya? Ya, sama ini sop. Sop sosis. Oke, kalau mama juga sama ayam, sama ini apa? Soon, sama kerupuk, sama ini ayam juga, sop sama sambal. Kalau yang ini sopnya, ya. Ya udah, kita mau makan sarapan dulu ya teman-teman. Aku pertama-tama makan ayam. Ya. Oh ini apa nih? Oh tahu crispy teman-teman. Aku kira ayam loh. Kita sudah selesai makan nih teman-teman, udah kenyang banget ya saya. Sekarang waktunya kita makan Lemonilo Jimmy keripik ubi kesukaannya Marsha nih, ya kan Sya? Nah ini kan nih, ini enak, renyah dan nyaman dimakan setiap hari Sya. Kamu paling suka kan? Ini tuh Sya, gurihnya tanpa pengawet dan pengat rasa Sya. Terbuat dari ubi ungu dan ubi madu. Ini tuh Sya, ngemil, tinggi serat dan bebas gluten Sya. Mama suka banget nih. Dan juga nggak bikin khawatir buat kamu Sya. Mama nggak khawatir nih. Harganya mah dikit nggak apa-apa ya, Ma? Nggak apa-apa Sya, harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Jujur ya Sya, Lemonilo yang paling mengerti kita nih. Kalau gue percaya, lihat nih di bungkusnya. Nah, oke Sya, kita stok banyak ya di rumah. Ya kan Sya, kita bisa beli. Ini makan jusnya Bang? Iya Sya. Nah, ini bisa dibeli di website dan aplikasi Lemonilo. Dan juga bisa dibeli di supermarket ya teman-teman. Nah, kita makan yuk Sya. Kita pakai hand sanitizer dan naturizer dari Lemonilo dulu Sya. Nih, oke tuh. Kang ini enak banget ya Kim? Enak banget. Nah, sekarang kita buka nih yang jagung balado. Ini ada dua rasa loh Sya. Ini ada rasa balado dan juga rasa jagung bakar Sya. Pilih yang mana? Yang pedes yang ini. Tapi yang ini cuma. Oke, kita buka yuk. Aku nggak suka pedes. Yuk, kita buka yuk. Ah, tolong mama. Nih. Oke. Nah, ini teman-teman, ini yang ubi ungu. Selamat makan. Nih, yang ubi madu. Teman-teman lihat. Halo teman-teman, di sini juga di area, masih satu area sama resort tadi ya. Di sini disewakan untuk gedung pernikahan. Di sini
ini bisa disewa untuk umum. Ini disewakan. Di sana ada tempat kayak untuk dekorasinya di sebelah sana dan juga sebelah sana. Dan ini juga ada lampu-lampu di tengahnya. Lampu-lampu di tengah itu buat acara pernikahan yang mau di outdoor gitu ya. Ya, yang outdoor gitu sih, benar kamu sih. Dan ini kalau yang untuk indoor itu kaca sama sana ada gedung juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ya, teman-teman. Yuk. Weddingnya ya saya. Siapa yang mau nikah di sini atau saudaranya bisa tuh di sini. Cocok banget nih tempatnya. Keren banget kan? Nah, ini juga view pantai lah teman-teman tuh. Memanjakan para tamu undangan. Di sini juga kayak dinikahi kolam ikan. Iya, dinikahi sama kolam-kolam ikan. Cantik banget. Nah, teman-teman terima kasih ya udah menonton video Masa sampai akhir ya. Terima kasih ya. Oh iya teman-teman, selamat liburan tahun baru ya. Selamat liburan panjang teman-teman.